Assalamualaikum, salam sehat bro. Satu lagi akan saya tunjukkan produk Cina yang menurut saya murah, yaitu korek. Korek USB, kalian lihat. Sudah bisa dicolokkan langsung ke USB. Ini kenapa murah? Harganya cuma 10.000, sudah ada baterainya. USB, kalian lihat. Saya nyalakan, dia akan terang. Oke, ukurannya 2,4 mili, panjangnya 7,8 mili, 78 mili. Oke bro, ini menurut saya murah sekali bro. Kalian lihat, sudah termasuk baterai. Oke, akan saya coba kosongkan. Saya hitung saja, 1, 2, 3, 4. Kalian lihat sudah tidak mau. Kalian lihat mau lagi. Atau saklarnya yang kurang ini. Tidak mau bro. Saya istirahatkan dahulu. Oke, rupanya bukan ada sensor panasnya, memang baterainya sudah habis. Saya akan coba, saya beli dua, saya coba dalam 10 detik. Benar sudah habis. Oke, ini sudah habis baterainya. Akan saya coba charger. Apakah bisa? Masuknya cuma sedikit sekali nih. Arusnya 230 mA. Ada lampunya menyala. Oke, akan saya coba diamkan dahulu apakah bisa cut off. Ya, entah berapa lama bisa juga off, artinya bisa otomatis cut off. Ini karena saya tinggal tidur. Oke, saya coba lagi. Ya, benar bisa. Ini saya coba kira-kira 90 kali on off baru habis baterainya. Terakhir saya coba buka dahulu. Apakah bisa? Oh, di sini letaknya tadi. Jadi ini yang dibaut. Sepertinya ini yang dibuka. Enggak benar ini. Ya, benar. Jadi yang ini kalian buka, yang tengah. Karena ada pinnya, lubangnya. Oke, rangkaiannya cuma seperti ini, satu IC dan switch. Ini baterai. Jadi ini menurut saya dengan harga 10.000 murah sekali. Saya intip dahulu IC-nya apakah terbaca. Oke bro, nama IC-nya tidak ketemu. Kemungkinan besar ini sumber arus. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.